بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وبركات مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحديث الثالث والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالثون. Tiga puluh tiga. Al hadis sal 74. Al hadis sal itu wasalasuna. Utawi iki ku hadis kang kang telu dan telung puluh. Ani bani Abbasin anna Rasulullah. An Ibni Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah saduhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala iku dang sapa Kanjeng Nabi law yuqtan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Lamun diwai sapa manusa sebab dakwane manusa mengko yakti dak sapa pira-pira wong lanang ing pira bandane kau lan piro-piro ketie kaum walakinil bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara hadisun hasanun rawahu bayhaqiyu wa wairuhu wa hakada wa ba'duhu fis sahihain. Tetapi ini utawi bayina iku ingatasi wong dakwa utawi sumpah iku ingatasi wong kan ingkar sokoman iki hadis hasan was nyeritake ing iki hadis soko Imam Baihaqi dan liane Imam Baihaqi koyo mengkono mau utawi sebagiane hadis iki iku kang kesebut ana ing Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithu Thalithu wa Thalathuna. Hadis yang ke-33. Ani Ibni Abbasin diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol dawuh bersabda law yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun
amwala qaumin wa dima'ahum. Walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man amkara. Hadisun hasan. Lau yu'tan nas, seandainya manusia bidakwahum, diberi kebebasan untuk menuntut, ladda'a rijalun, maka orang itu, orang laki-laki itu akan menuntut. Apa yang dituntut? Satu, amwala harta. Amwala kaumin, harta dari suatu kaum. Wa dima'ahum, dan darah. Jadi kalau ada manusia dikasih kebebasan sama Allah, dikasih kebebasan untuk menuntut, menuntut ini, menuntut itu yang banyak dituntut yang pertama kali itu adalah menuntut harta. Jadi udah sifat dasar dari manusia kemaru, pingin kaya semua. Kok enggak mikir kalau kaya semua, siapa yang mau bertani? Kalau kaya semua, siapa yang mau jadi supir? Kalau kaya semua, siapa yang mau jadi perawat? Gak bisa. Udah satu paket, kaya dan miskin itu satu paket. Ada kaya pasti ada miskin. Makanya berterima kasih orang kaya itu. Orang kaya itu tidak dikatakan kaya kalau nggak ada orang miskin. Sebaliknya gak enak kalau sebaliknya. Orang miskin berterima kasih sama orang kaya gitu. Kalau nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin. Gak enak ya dengernya itu. Wadima'ahum, dan akan menuntut tentang darah atau jiwa seseorang. Walakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Jadi kalau dia menuntut suatu barang, dia harus menghadirkan bukti. Wal yaminu 'ala man angkar, dan yang angkar, yang menyangkal, itu harus beryamin, bersumpah. Jadi Islam telah mengatur, dalam fikih itu telah diatur. Jadi enggak sembarang orang ngaku-ngaku ini tuaiku, ini punyaku. Misalkan ada HP di teras, terus ada dua orang di situ, engkel-engkelan. Ini HP ku ini. Kalau yang ngaku-ngaku tadi, yang nuntut tadi, kalau itu HP-nya, dia harus bisa, walakinil bayyinatu, harus bisa menghadirkan bukti bahwa HP itu memang punyanya. Kalau enggak diatur seperti ini, rusak tatanan Islam, aturan syariah rusak. Setiap ada orang ngaku-ngaku dikasih, ini HP-ku dikasih, oh ya ini HP-mu, ini sepedaku dikasih, ya enggak, rusak nanti. Ini bojoku, mas, dikasih nanti, repot. Enggak boleh ya.
Setiap ada orang ngaku-ngaku, orang yang menuntut harus menghadirkan bukti. Apa buktinya? Saksi minimal. Kalau dalam Islam itu saksi. Jadi misalkan ada sepeda motor kan, engkel-engkelan, ini punya aku, yang kata satunya, enggak, ini punya aku. Harus yang menuntut tadi harus menghadirkan bukti. Kalau sekarang enggak butuh saksi, kalau sepeda motor cuma butuh BPKB-nya atau STNK-nya bahwa itu punyanya, sudah mewakili lebih dari saksi. Kalau sekarang alat bukti berupa kepemilikan kendaraan, misalkan contohnya ya BPKB. Terus yang menyangkal bahwa itu juga punyanya, itu gugur secara sendiri walaupun dia bersumpah. Mau bersumpah kayak apapun, kalau BPKB-nya disampaikan ya tetap gugur, nggak bisa. Dalam fikih itu diatur jadi empat. Yang pertama tentang perzinahan. Yang pertama itu tentang perzinahan. Gak boleh sampean itu anggar nuduh seseorang itu berzina kalau nggak ada buktinya. Kalau sekarang ada CCTV ya, ada CCTV sekarang. Ada juga apa ya sekarang itu, CCTV. Terus ada yang nyuting pakai HP, syuting sendiri itu loh, terus diupload sendiri. Kayak artis-artis ya loh, berzina disyuting sendiri, terus seolah-olah HP-nya hilang, akhirnya moro-moro sudah ada di media sosial, bangga dengan kemaksiatannya. Menandakan orang itu sudah gak punya iman. Gak boleh syukur-syukur menuduh orang itu berzina, itu gak boleh. Menuduh gak boleh, kecuali bisa mendatangkan saksi. Berapa orang? Satu orang gak cukup. Itu harus ada empat orang. Fastashhadu alaihunna arba'atan minkum, maka harus bisa mendatangkan saksi, yaitu empat orang laki-laki. Jadi misalkan ada orang berzina di semak-semak misalkan. Di kebun kan. Terus sampean pas lagi mancing kan, berempat, itu sah. Kalau dituntut sah. Atau berzina di dalam mobil, sampean inceng, kalau kelihatan sah. Kalau enggak kelihatan tidak sah, cuma mobilnya goyang-goyang, gak sah. Di dalam kamar pun sampean inceng tapi berzinahnya ada di dalam selimut, juga tidak sah. Tidak sah. Bergulat di dalam selimut gak sah karena tidak menyaksikan. Tidak sah. Terus digerebek
Dor, sudah pakai baju semua, sudah tidak sah karena tidak menyaksikan. Sekarang sudah ada alat CCTV itu lebih unggul daripada saksi sekarang. CCTV pun kalau dihalangi oleh selimut juga tidak bisa. Pinter sekarang penzina-penzina. Pencurinya lebih pinter. Terus misalkan sampean nuduh orang berzina terus tidak terbukti atau saksinya cuma dua, malah yang kena hukuman, kena kodofi sampean, yang kena kodof sampean 80 kali cambukan. Makanya sampean tuh enggak syukur-syukur menuduh orang berzina kalau tidak tahu sendiri atau tidak mempunyai 4 saksi, enggak boleh. Malah tuduhan itu akan berbalik kepada yang menuduh tadi. Dicambuk 80 kali cambukan. Kebanyakan orang kalau sudah dicambuk 80 kali cambukan, rata-rata itu di angka 70 itu banyak yang mati. Cambukannya cegur remek, makanya jangan lamis jadi orang. Gak usah nuduh-nuduh orang berzina. Yang penting kita jaga diri kita masing-masing, jangan sampai kita melakukan perzinahan. Kalau kita melakukan perzinahan di luar pernikahan, itu namanya zina ghairu muhsan. Kalau melakukan perzinahan sudah nikah, itu namanya zina muhsan. Hukumannya apa kalau terbukti? Rajam. Dirajam sampai mati. Itu dalam Islam. Makanya sampean kalau bisa membuktikan orang berzina, kayak apa ya? Sampean kok kayak detektif aja, enggak usah wis. Enggak usah ikut-ikutan. Itu ada orang berzina, sana yuk, inceng, enggak usah. Enggak berlaku kalau di Indonesia, enggak berlaku. Kalau di Arab sana berlaku. Dirajam sampai mati. Batunya itu kayak sekepal gini batunya. Itu satu pickup mungkin atau satu truk disiapkan di situ. Terus yang melempar pertama kali biasanya dari pihak keluarga laki-laki misalkan, yang berzina itu perempuan. Yang merajam pertama kali itu dari pihak laki-laki. Sebaliknya kalau yang berzina itu laki-laki, yang merajam itu dari pihak perempuan. Dirajam kayak gini, udah dibendung tubuhnya, cuma tinggal leher sama kepalanya, terus dilempari, pecah kepalanya itu, dilempar 3 kali aja udah hancur kepalanya. Makanya zina harus betul-betul kita minta kekuatan kepada Allah untuk dijauhkan dari zina. La taqrubuz zina. Jangan dekati zina. Bahaya zina. Mendingan rapi. Enggak punya uang, Pak. Poso. Enggak kuat poso, Pak. Enggak kuat poso nih. Turu aja. Terus yang kedua, dalam fikih itu diatur tentang
pembunuhan dan pencurian. Pembunuhan dan pencurian itu harus bisa mendatangkan dua saksi harus bisa dihadirkan. Pas waktu di TKP ada siapa? Ada 5 orang, bagus, sudah 2 aja udah cukup. Boleh kita ini menuntut, boleh, bahwa yang membunuh adalah si Fulan, boleh, untuk menegakkan keadilan, boleh. Tapi kalau nggak jelas, sampean jangan jadi pahlawan kesiangan, ya. Kompak sama temannya, ayo kita anus, pura-pura aja kita anu tahu, pura-pura aja kita di TKP kayak di drama gitu kan, nggak boleh ya, menghilangkan nyawa. Kalau di Arab harus dikisos, kalau dia membunuh harus dibunuh. Sampean punya hutang nyawa kalau sampean berdrama di situ, bersumpah-sumpah sampean di situ. Terus yang dituduh pencuri boleh menyangkal dengan cara bersumpah, sumpah kosam. Sumpah kosam ada berapa? Ada 3. 1 wallahi, 2 tallahi, 3 billahi. Ini ada 3. Terus yang nuntut boleh, misalkan laki-laki 1, perempuan 2, karena perempuan itu separuh dari laki-laki. Jadi saksinya 3, yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan itu sah. Boleh, tergantung hakim yang memutuskan. Biasanya kalau sudah mendatangkan saksi sah, apalagi lebih dari 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki 2 perempuan, itu sumpahnya biasanya tidak berlaku. Yang ketiga, dalam muamalah, dalam perdagangan, pinjam meminjam, harus ada 2 saksi, sama seperti pembunuhan tadi, pencurian tadi. Kalau pencurian, kalau dikisos, potong tangan, kudul namanya, nggak punya tangan. Makanya kalau tidak jelas, apalagi cuma katanya, jangan jadi pahlawan kesiangan, turu aes. Yang ketiga, dalam bermuamalah, dalam jual beli, dalam pinjam meminjam uang atau barang, itu harus menghadirkan 2 saksi. Banyak sekarang tanah diwakafkan untuk dijadikan masjid, orang tuanya lupa untuk ke notaris, cuma kadang ke Pak Kepala Desa atau Pak Lurah atau Pak Cari atau kami tuo disampaikan. Kadang dibuatkan coret-coretan. Sekian lama bapaknya udah meninggal, yang mewakafkan udah meninggal, anaknya nuntut tanah ini, di atasnya yang ada masjid ini adalah tanah saya, tanah warisan dari bapak saya. Mana buktinya? Ini surat-suratnya. Terus kata Pak kami tuanya yang buat coret-coretan, ini saya juga punya buktinya. Tapi di zaman sekarang tetap kalah terhadap surat hak milik. Tetap yang dimenangkan walaupun
itu saksi ada bahwa itu diwakafkan, dibuat masjid, dibuat sekolah, dibuat musola, tetap kalau tidak dinotarilkan, tidak ke notaris, itu tetap yang dimenangkan yang punya surat hak milik SHM, punya sertifikat. Makanya sampean kalau mau wakaf langsung ke notaris, gak usah ditunda-tunda. Besok sampean punya tanah searat-arat, terus sampean wakafkan untuk dibuat pesantren, pesantren Amam, biar anaknya sampean juga sadar, sudah juga legowo, ikhlas bahwa itu adalah amal jariah dari orang tuanya. Terus yang keempat, tentang kewanitaan. Kalau kewanitaan ini saksi cukup satu, dan itu pun dari pihak perempuan. Tentang apa? Misalkan tentang keperawanan. Kalau saksinya dari pihak laki-laki, wah, lain. Kok bisa? Itu dikatakan perawan. Tak coba dulu, wah, tak boleh. Dosa besar. Cukup datang ke bu dokter, nanya ke bu dokter, bu dokter, saya mau nikah minggu depan nih, atau bulan depan nih. Tidak mengurangi saya untuk tidak percaya sama calon, dan calonnya juga boleh kita ke dokter kandungan nih, akhirnya sama-sama ke dokter kandungan. Setelah dicek, oh, perawan masih mas virgin, dokternya yang bersaksi itu udah cukup. Nggak usah sampean ikut-ikut, karena sekarang itu masalah perawan tidak perawan tidak jadi ukuran kalau sekarang. Yang penting cinta, nggak tahu cinta monyet, sana loncat, sana loncat, sana ngasih PHP, PHP sana. Gak boleh. Jadi contoh saksi dalam empat perkara tadi itu diatur dalam fikih Islam. Sampean kalau sudah tahu ilmunya tentang persaksian ini, tentang tuntutan, tentang pengingkaran, penolakan tuntutan, udah jelas. Sampean gak usah gerusak-gerusuk, gak usah jadi pahlawan kesiangan kalau tidak tahu sendiri. Walaupun tahu sendiri, tapi cuma saksinya cuma sampean sendiri misalkan. Entah itu dalam pembunuhan, dalam pencurian misalkan, cuma sampean tok, menang. Kalau kurang saksinya sampean lebih baik diam. Kalau sampean nuntut, malah sampean yang kena qadhaf, kena hukuman nanti. Nah, di video enggak masalah. Di video. Sekarang kan sudah usum video. Kemarin di Tangerang ada apa itu? Begal. Begal terus lompat ke sungai. Wah, dikepung di sungai. Tetap pakai parangnya, dibendungi akhirnya. Lepas parangnya akhirnya semaput mati, enggak tahu. Enggak boleh ya menghilangkan nyawa seseorang. Sampaikan ke yang berwajib, kantor polisi. Sampaikan ke kantor polisi, di belakang dibendungi. Nyampe polisinya mati udah. Sekarang di Lumajang itu kan polisi ditebas tangannya sama begal. Polisi itu ditebas. Hanya kalau pulang ke daerah Lumajang, hati
hati-hati. Hati-hati. Rawan lumajang itu malam-malam ya. Kalau malam-malam rawan. Mending pakai mobil. Kalau ada yang begal pakai mobil tabrak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sahid, sahid. Biar mati sahid itu. Begalnya. Itu juga enggak boleh ya, sumpah-sumpah bertemu sama Kanjeng Nabi. Enggak boleh. Ya Allah, banyak sekarang kebohongan yang dipaksakan untuk benar. Enggak usah ikut-ikutan sampean. Kanjeng Nabi dibawa-bawa. Terus kalau jadi mujahid semua, kalau diyakini kalau melakukan yang seperti itu adalah syahid, terus jadi mujahid semua, melawan semua ke pemerintah, melawan semua kepolisian, ditembakin semua, dadadadadadadad, mati syahid. Wais, kayak Suriah nanti. Banyak orang yang gak berdosa karena cuma yakin pada pimpinannya, karena kekurangan ilmu dan kepemahaman, akhirnya bukan mati syahid, mati sangit. Udah diberondong peluru, besok di akhirat dicukur nong. Kayaknya hati-hati yang mau dijihati siapa sih? bukan orang kafir yang mau dijihati, yang mau diperangi itu loh, sama-sama orang muslim. Terus kita mau jihad sama siapa? Pokoknya jihad yang terhebat adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad yang terbaik adalah jihad dalam masalah ilmu. Tuntut ilmu. Ilmu enggak salah kok dituntut, Pak. Terus tetap berbuat baik sama orang. Orang berbuat baik kita balas. Balas budi. Budi kok dibalas, Pak? Budi enggak punya salah kok dibalas. Banyak sekarang diplesetkan-plesetkan gitu ya. Jadi intinya, kalau kita mau menuntut sebuah hak, kita harus mendatangkan sebuah saksi, bayyinatun. Itu saksi, tanda bukti. Kalau sekarang lebih canggih, HP misalkan di dalamnya ada emailnya itu kan ya, atau di password yang bagus itu Apple ya. Apple makanya sampean beli Apple itu bukan Apple, kalau Apple itu murah. Apple lebih canggih sekarang, ikuti ke yang lebih canggih. Terus masalah kepemilikan kendaraan, kepemilikan tanah sudah ada surat-suratnya sekarang. Juga masalah kepemilikan istri juga ada surat-suratnya. Ya iya. Sekarang banyak kos-kosan menerima pasutri gitu kan. Cuma membawa secari kertas. Loh kok cuma secari kertas? Iya Pak, saya nikah siri katanya gitu. Ini yang tanda tangan siapa? Ini Pak Mudin yang tanda tangan. Ini kiai ini orang tua saya, Pak. Enggak boleh ya. Nikah aja gratis saya kok. Ya. Gratis, nikah itu gratis. Cuma sampean siapkan foto dan materai. Gratis sekarang nikah. Juga ada kejadian misalkan suaminya mentalak istrinya, kamu tak ceraikan, kamu tak ceraikan sekarang, detik ini, mulai saat ini kamu bukan istriku lagi misalkan, seperti itu.
karena merasa bahwa istrinya itu udah ditalak, akhirnya istrinya nompo lamarannya orang, pulang aku mak ditalak sama suamiku. Nah terus aku ada orang yang seneng ini, ya aku tompo terus dinikahkan sampean. Suaminya datang, batal, loh kok batal, ini istriku kok, mana buktinya, ini surat nikahnya gitu. Kalah sampean itu. Sampean udah, waduh ini ada janda teles ini ya. Janda ayu, terus sampean siap ini. Karena jandanya bilang, aku kayak Siti Zulaikha itu loh. Aku enggak dilapok-lapok nambik bojoku mas. Aku si perawan nih gimana. Oh kenapa bojomu? Bojoku impoten mas. Terus aku ditalak kemarin. Oh gitu dah. Terus gelem sampean. Nikah. Gak sah nikahnya sampean itu. Karena ada yang lebih canggih sekarang adalah bukti surat nikah. Kalau dulu gak masalah. Kalau dulu gak masalah, yang penting ada dua saksi sudah cukup. Kalau sampean cuma penalaknya cuma di dalam kamar, gak ada saksi, makanya masih mas, tak video ya. Gitu, ulangi lagi. Ulangi lagi mas, waduh deredek suaminya itu. Cuma ngancam-ngancam luang itu, gertak-gertak sambal tok suaminya itu. Bojoku ayu koyok ini kok mau ditalak gitu kan. Karena gak manut aja dia. Masa musim corona nuntutnya yang aneh-aneh gitu kan. Tak talak kamu. Si mas, tak video yo. Ayo wis ngomong. Deredek, laki-laki kalau digituin, klepek-klepek gitu kan. Ayo wis. Yang tegas jadi laki-laki. Boleh itu, bisa itu jadi alat bukti bahwa sampean itu ditalak. Atau sampean mas kalau mau nalak ayo langsung ke KUA misalkan. Terus misalkan dikembalikan ke orang tuanya. Loh kok dikembalikan anakku? Iya bu, aku minta keloni, gak dikeloni. Dimarahi anaknya. Itu ya. Sekarang harus punya bayinah, harus punya saksi, harus punya bukti kepemilikan. Yang dituntut sekarang juga bisa juga dengan bersumpah. Itu juga bisa melawan misalkan yang dituduhkan, misalkan saksinya enggak kuat, terus dikembalikan kepada yang tertuduh. Yang tertuduh hanya bersumpah aja udah menang. Terus yang menuduh tadi berbalik, dia yang kena qadhaf, kena hukuman. Masalah perzinahan dicambuk 80 kali. Makanya enggak boleh sampai nuduh-nuduh orang berzinah, enggak boleh. Loh iya Pak, dia berzinah. Kok punya suami kok hamil. Ya enggak usah ikut-ikut. Enggak tahu kejadiannya kok sampean. Kejadiannya itu di hotel kok sampean enggak tahu. Terus sampean pura-pura sama temannya kongsian sama temannya kerja sama mengumpulkan 5 orang terus berdrama, sampean tetap enggak boleh, enggak sah. Tetap sampean kena cambukan sampean. Kalau di Arab, kalau di Indonesia kena pencemaran nama baik. Banyak itu ditutup miliaran sampean nanti. Pencemaran nama baik. Itu loh. Kalau di Islam sungguh indah aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi enggak usah ini ya. Enggak usah pindah ke lain hati, sudah minta sama Allah untuk ditetapkan iman Islam kita. Hadis ini hasan ruwahul Baihaqi dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi wa ghairuhu dan Imam
lainnya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay.